Kesatuan Bangsa Indonesia. 2. Kami masyarakat Kabupaten Pasir meminta rapat batinnya Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mengusut tuntas terhadap para aktor yang menyamarkan negara bangsa di Indonesia. 3. Kami masyarakat Kabupaten Pasir menghimbau kepada seluruh masyarakat baik Muslim dan non-Muslim agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum benar dan tidak mudah menyebarkan kembali. 4. Mari kita selamatkan Kabupaten Pasir dari berita yang tidak benar atau hoax dan ujaran kebencian sesuai motor